Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedulur. Ya, sekarang saya ingin mereview tentang cara bikin ketupat lebaran ya. Itu ketupatnya. Ya, mbok pengen sinau atau priwecarane. Kita tonton terus ya, sedulur. Ajak lalan di subscribe. Ya, yang pertama ini adalah berasnya ini udah kita cuci, udah dipesusi ya, udah dicuci. Ini kita siapkan kelontong kupatnya. Ini yang bikin Pak Martawi ini, mertua saya ya. Ya, ini bikin sendiri dari janur ya, dirangga sendiri. Nanti dilihat cara merangkainya ya. Ini caranya adalah dibuka lewat satu lubang ya, itu dimasukkan setengah ya, diisi berasnya setengah dari apa besarnya kelontong ini, kelontong. Jangan sampai kepenuhan, karena kalau kepenuhan atau lebih dari setengah nanti bisa ya, ini kan berasnya kan kalau direbus kan melar. Ya, kalau sudah ditutup lagi ya. Terus kita siapkan air untuk merebusnya. Nah, ini masih pakai pawon biar rasanya enak. Kita pakai pawon ya, masih sudah jarang sekarang banyak orang pakai gas. Ini pakai pawon. Nah, kita masukkan, kalau udah air udah mendidih kita masukkan. Ya, tinggal nanti airnya kurang kita tambahi. Kita tambah air sampai terendam semua ya. Dan ini untuk ini gue malah ada setengah mandan dhuwur. Direbus perkiraan sekitar 4 jam biar tanek ya. Ya, kita tunggu selama 4 jam. Ya, apinya kita besarkan lagi. Ya, setelah 4 jam ini alhamdulillah sudah matang sedulur. Ini ketupat lebaran. Selamat menikmati. Ini enaknya pakai opor, kalau enggak dengan rendang. Ya, selamat dicoba mumpung masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.